Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Ini adalah update yang seterusnya bagi udang-udang Neo Caradinia saya. Jadi kita boleh lihat di sini populasi udang bersaiz remaja. Ia ada tinggal beberapa ekor, tapi boleh dikatakan banyak jugalah. Tapi populasi ini sebenarnya berkuranganlah. Mungkin sebab kurangnya perhatian daripada saya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Sekali lagi saya ulang, ini adalah akuarium udang Neo Caradinia. Jadi kebanyakan udang di sini adalah udang jenis red cherry merah. Boleh lihat, okey. Dan udang ini red lily, sun kiss ataupun orange. Yang ini adalah hybrid kalau tak silap saya. Ini warna hitam sikit. Ini adalah green jet. Okey. Jadi okey, ini cherry low grade. Jadi untuk udang red cherry ini, grade yang tinggi adalah grade yang warna cerah lah, macam tu senang kira kan. Yang warnanya merah menyala, macam tu. Jadi ini pokok seed ya. Ini bukan pokok, ni apa nama ni, tumbuhan seed. Ini apa nama ni, Christmas moss. Okey, jadi kita dah jumpa lagi seko hybrid. Ada yang berwarna coklat lah. Untuk yang hybrid ni, dia ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna apa tu, berwarna putih. Dan populasi udang di sini sebenarnya dah berkurangan lah. Ya, kemungkinan besarnya kerana saya mengakui bahawa kurangnya perhatian daripada saya. Ya, jadi itu sahaja. Jadi nak tambah sikit ya, untuk suhu udang Neo Caradinia adalah sekitar 24 ke 30 darjah Celsius. TDS saya di sini ialah 200 ya. pH 7 ya. GHS KHS ni kosong lah, macam tu. Tapi yang paling utama sekali air tu kita kena jagalah. Tapi udang Neo Caradinia ni rasanya lebih mudah kalau nak dibandingkan dengan udang-udang Caradinia ya. So ini dia tadi, mereka tengah makan malam. Okey, ini dia. Ini hybrid. Alright. Ini udang hybrid. Hybridnya maksudnya gabungan. So saya rasa ini adalah generasi ketiga udang ini sejak saya membeli udang ini pada 3 bulan ke 4 bulan yang lepas. Alright, jadi itu sahaja. Jika ada sebarang komen, soalan, bolehlah ditanya. Okay, so ini saya nak tunjukkan keseluruhan tangki ataupun akuarium Neo Caradinia saya. Right, setup yang mudah ya. Tema hutan khatulistiwa. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.